Halo UX dan UI Enthusiast, di pembahasan UX Tool kali ini kita akan membahas tentang responden. Tampilan websitenya seperti ini. Responden merupakan sebuah layanan penelitian yang menyediakan partisipan secara mandiri untuk digunakan oleh klien. Responden menyediakan berbagai partisipan yang dikualifikasikan sesuai dengan demografi yang kita butuhkan. Beberapa layanan utamanya seperti product research, exploratory research, business research, consumer research, hingga persona research. Responden memiliki fitur layanan yang cukup lengkap dan menyediakan partisipan berdasarkan berbagai macam demografis. Responden juga dapat menggunakan partisipan yang sama untuk penelitian selanjutnya. Dan dapat digunakan untuk berbagai macam penelitian pengguna. Namun responden belum tersedia dalam bahasa Indonesia ya. Participants menjadi fitur utama dalam responden. Di sini kita bisa mengambil responden milik kita sendiri, menggunakan responden yang sudah disediakan, atau menggunakan responden sebelumnya yang sudah pernah digunakan. Nah, sekian tentang responden. Semoga bisa membantu. Terima kasih.